Istana Kepresidenan membenarkan rencana pengunduran diri Hatta Rajasa sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian. Pengunduran diri Hatta Rajasa ini terkait dengan majunya Hatta sebagai cawapres dari Prabowo Subianto. Juru bicara Presiden Julian Aldrin Pasha menjelaskan seorang menteri harus mundur dari jabatannya apabila mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden. Hal ini sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008. Namun Julian belum dapat memastikan nama yang akan menggantikan Hatta Rajasa sebagai Menko Perekonomian. Menurut Julian, hal tersebut adalah hak prerogatif Presiden SBY. Belum ya, kita belum tahu, itu kan prerogatif presiden. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau memang beliau secara resmi mendeklarasikan untuk mengajukan diri sebagai calon wakil presiden bersama Pak Prabowo Subianto, ya berarti kan harus mengundurkan diri. Konteksnya kan begitu.